Berikut update Gunung Semeru meletus, di antaranya kondisi terkini dan daftar 5 kecamatan terdampak abu vulkanik. Gunung Semeru yang terletak di Lumajang, Jawa Timur itu memuntahkan awan panas hingga 2 kali lava pijar. Pada Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2021, sore. Dampak erupsi Gunung Semeru itu membuat sejumlah daerah di Kabupaten Malang terdampak abu vulkanik. Selain itu, akses jembatan yang menghubungkan Lumajang Malang juga terputus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Malang meminta kepada warga agar waspada dan tidak panik terkait erupsi Gunung Semeru, Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021, kemarin. Dampak erupsi Gunung Semeru itu membuat sejumlah daerah di Kabupaten Malang terdampak abu vulkanik. Abu vulkanik bercampur hujan itu melanda Kecamatan Ampel Gading, Wajak, Tirtoyudo, Dampit, hingga Turen. Kami mengimbau warga agar tidak panik dan tetap memonitor perkembangan melalui WAG, radio dan tetap mematuhi imbauan yang disampaikan PVMBG dan pemerintah, tulis laporan dari BPBD Kabupaten Malang.